usia adalah kepastian. Semangat hidup adalah pilihan. Bantul, 5 Juli 1961. Seorang Atiana lahir genap sudah hari ini 63 tahun. Sebuah perjalanan hidup sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya yang selalu menjadi inspirasi dan bekal semangat untuk beliau untuk tetap optimis bagi masa depan di kota Cimahi tercinta. Kami segenap tim dari Dapur Nini Camentring mengucapkan selamat hari ulang tahun Bapak Ngatiana. Semua doa terbaik untuk Bapak tentunya. Alhamdulillah sampai saat ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan semoga kedepannya apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih kepada Catering DNC yang telah membantu kami. Catering DNC mudah-mudahan maju terus, sukses, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat ulang tahun semoga panjang umur sehat selalu dan bisa tercapai apa yang diinginkan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panawan bersetara dengannya sama ibu-ibu juga sebagai ini. Saya sangat berterima kasih banyak yang mana perhatiannya pada bapaknya pada saat usia 63 ini adalah suatu usia yang lebih tinggi. Mudah-mudahan bapaknya bisa lebih mengayomi keluarga maupun kepada masyarakat. Ini itu satu dari saya. Semoga saya selalu. Selamat untukmu yang ku sayang. Semoga Tuhan selalu menyertai langkahmu. Ku doakan semua yang terbaik dariku. Selamat ulang tahun untukmu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hari ini hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Terasa waktu sudah mulai senja, seiring waktu telah banyak yang sudah kita lewati. Jangan sia-siakan waktu yang hanya sementara ini. Semoga waktu kita manfaat, berguna untuk bangsa ini. Jangan merasa terlambat dalam kebaikan. Bersama kita mencoba kembali berkarya di kota ini. Banyak yang masih berharap sentuhan Bapa untuk kota ini. Banyak yang masih menanti hadirnya Bapa, memimpin lagi di Cimahi dengan ketulusan Bapa, dengan keikhlasan Bapa. Bapa memimpin dengan penuh rasa dan cinta. Semoga Bapa menemukan bahagia bersama keluarga dan bisa memberikan kebahagiaan buat kita warga Cimahi. Di hari ini awal jawaban doa yang sudah lama kita nanti.
di kota ini. Banyak yang masih berharap sentuhan Bapa untuk kota ini. Banyak yang masih menanti hadirnya Bapa, memimpin lagi di Cimahi dengan ketulusan Bapa, dengan keikhlasan Bapa. Bapa memimpin dengan penuh rasa dan cinta. Di hari ini semoga Bapa bahagia bersama keluarga dan bisa memberikan kebahagiaan buat kita warga Cimahi. Di hari ini awal jawab doa yang sudah lama kita nanti. Di Cimahi kita ketulusan satukan tekad, bersatu wujudkan mimpi, berharap Cimahi menjadi kota harapan kami. Ayo melangkah lagi, tiap lorong kita lewati, agar kami tahu kalau tidak ada yang terlewat lagi. Tetap melangkah tegak, berikan sapa dan senyum.